Piala AFF U16 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai hasil pertandingan babak penyisihan grup di matchday ke-1, serta update klasemen dan top skor di Piala AFF U16 2024, serta update jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan babak penyisihan grup, matchday ke-1, Piala AFF U16 2024, hari Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Myanmar U16, melawan Timnas Kamboja U16, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Timnas Kamboja U16. Pertandingan antara Timnas Vietnam U16, melawan Timnas Brunei U16, skor akhir, 15-0, untuk kemenangan Timnas Vietnam U16. Berikut, hasil pertandingan babak penyisihan grup, matchday ke-1, Piala AFF U16 2024, hari Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia U16, menang, 3-0, atas Timnas Singapura U16. Timnas Laos U16, menang, 3-0, atas Timnas Filipina U16. Berikut ini, klasemen sementara Piala AFF U16 2024. Berikut klasemen di Grup A, Timnas Indonesia U16, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Laos U16, dengan torehan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Filipina U16, dengan 0 poin dan Timnas Singapura U16, dengan 0 poin. Berikut klasemen di Grup B, Timnas Vietnam U16, di posisi ke-1, dengan torehan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Kamboja U16, dengan torehan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Myanmar U16, dengan 0 poin dan posisi ke-4, Timnas Brunei U16, dengan 0 poin. Berikut klasemen di Grup C, Timnas Australia U16, Timnas Malaysia U16, Timnas Thailand U16 dan Timnas Timor Leste U16. Berikut, top skor Piala AFF U16 2024. Nguyen Viet Long dan Tran Tan Bin dari Vietnam, menjadi top skor sementara, dengan 3 gol, selanjutnya, Do Hong Pong dan Nguyen Tai Hie dari Vietnam, dengan torehan 2 gol, kemudian Mirza Firjatullah, Evandra Florasta, Alberto Hengga dari Indonesia dan Dao Pahat Kamka Sompo dari Laos, dengan torehan 1 gol. Berikut, jadwal pertandingan babak penyisihan grup, matchday ke-1, Piala AFF U16 2024, hari Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Thailand U16, melawan Timnas Australia U16, bertempat di Stadion Sriwedari, Solo. Kick-off dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi berbayar video. Selanjutnya, pertandingan antara Timnas Malaysia U16, melawan Timnas Timor Leste U16, bertempat di Stadion Sriwedari, Solo. Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi berbayar video. Demikian update mengenai hasil pertandingan terbaru, Piala AFF U16 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.